Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kami, Pak Eko Project. Pada kesempatan kali ini, kami mau berbagi video tentang proses pembuatan dan penyusunan instalasi aquaponik atau hidroganik. Untuk teman-teman yang sudah like, komen, subscribe, serta share video kami kali ini, kami doakan semoga sehat selalu, mendapatkan rezeki yang berkah dan melimpah, serta sukses selalu. Yuk, langsung saja kita simak videonya. Dalam pengerjaan instalasi ini, pertama yang kami kerjakan yaitu pemotongan kanal C, teman-teman. Kanal C yang kami gunakan kali ini adalah merek Kencana dengan ketebalan 0,75. Selanjutnya, kami kerjakan pemotongan ringnya atau kanal V. Setelah semua terpotong, baru disusun dengan mesin bor dan drilling sehingga tatakan terbentuk, teman-teman. Setelah selesai, baru tatakan nanti akan kami letakkan di atas kolam atau tempat yang nantinya kami jadikan tempat penginstalan instalasi hidroganik. Seperti ini, teman-teman, jadinya galvalum atau kanal C dan ring yang kami buat kemarin setelah ditata, jadinya seperti ini. Ini nanti untuk wadah pipanya, teman-teman. Ini untuk wadah pipanya. Ini kemarin kami menggunakan jarak 16,5 dan ini 15, teman-teman. Jaraknya, jadi ini pipa, antar pipa nanti jaraknya sekitar 15 cm, teman-teman. Sekarang kita langsung aja menata pipa yang sudah kita lubangi kemarin, teman-teman. Yuk. Pipa sudah terpasang, sekarang tinggal membuat instalasi pengairannya antar pipa, teman-teman. Nanti di sana kita buat saluran untuk irigasinya. Ini adalah proses pembuatan instalasi irigasinya, teman-teman.
kami memakai keni di ujung-ujungnya dan di tengah-tengah di saluran pembaginya atau pipa pembaginya kami menggunakan T, semuanya menggunakan ukuran setengah dim, teman-teman. Setelah T terpasang, nanti disambungkan dengan dop, teman-teman. Dan di ujung dopnya nanti kami lubangi dengan solder listrik. Fungsinya, lubang kecil ini adalah untuk membagi air dari semburan pompa, teman-teman. Karena kalau ini tidak dikasih lubang yang kecil, tidak ditutup dop, maka air tersebut akan habis di tengah, teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman rangkaian irigasinya untuk hidroganik kita. Jadi ini yang tadi di video, ini seperti ini. Dikasih tutup dop dan dilubangi seperti ini. Jadinya airnya akan terbagi rata. Jadi kalau nggak ditutup, kemungkinan air itu akan habis di tengah. Jadi nggak sampai ke samping. Yuk. Kita langsung aja kita pasang, teman-teman. Kita masukkan di lubang yang sudah disediakan. Dan ini pompanya. Kami memakai pompa yang wattnya ringan. Merek Ginga. Ini kekuatannya 2800 LPH, teman-teman. Jadinya kecil banget. Karena ini sesuai fungsinya cuma untuk mengalirkan airnya saja. Jadi nggak perlu kita pakai yang 5000, 6000, 7000, dan sebagainya yang kekuatannya besar. Ini cukup yang kecil aja sudah cukup untuk... Ya, kita pasang dulu. Sekarang kita tes dulu. Ini kolam baru, jadi masih kami masuki gedebok pisang untuk mereduksi semen, teman-teman. Ya, seperti inilah gambarannya. Bekerja dengan baik, alirannya rata. Ini nanti tinggal memasukkan tanamannya, teman-teman, di lubang-lubang ini nanti. Ya, jadi intinya di sini nanti air kolam akan kembali lagi ke kolam dan tanaman hidroganik ini mendapat nutrisi dari kotorannya ikan. Seperti itu, teman-teman. Ke depan akan terus kami update perkembangan instalasi ini seperti apa. Itulah tadi teman-teman proses pembuatan dan penginstalan instalasi aquaponik atau hidroganik kami, teman-teman. Semoga video yang kami bagikan kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa terus ikuti dan dukung channel kami Pak Eko Project supaya terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe, serta share video kami sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.